kan lokasi kebakaran dan itu ada rumah bedeng, ada juga dekat SPBU Mini ya kalau nggak salah, dan itu sudah kita tanggulangi. Mengenai data teknisnya, kita masih menunggu laporan dari Danpos Tembesi. Untuk armada yang kita turunkan dari pos OMK Tembesi sendiri satu armada, dan dari sini kita katakan ini Mako, dari Mako kita terjunkan dua unit armada. Sudah untuk masih langsung ya, dari pos OMK. Ya, dari Danpos Tembesi memberitahukan ke Mako bahwa mereka butuh bantuan penambahan armada. Kita langsung segera ke sana. Tapi sampai saat ini sudah saat ini sudah pendinginan.